Yo, halo teman-teman. Jadi video kali ini aku bakalan ngasih tau kalian lagi cara ngedapetin free item di Roblox. Dan ya, kali ini free item kali ini benar-benar bagus-bagus banget teman-teman. Kalian pasti bakalan suka sama item-item ini. Terlebih cara dapetinnya itu gampang-gampang banget guys. Jadi gimana cara dapetinnya? Langsung aja kita ke videonya, let's go. Oke, teman-teman. Jadi di sini untuk cara dapetinnya itu kalian tinggal klaim aja itemnya, teman-teman. Di sini aku bakalan ngasih tau ke kalian cara ngeklaimnya gimana kalau kalian pakai aplikasi di Roblox. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, kalian tinggal klik aja link yang ada di deskripsi. Itu akan langsung ngarahin kalian ke itemnya, teman-teman. Jadi udah, pertama-tama kalian klik dulu profil kalian yang ada di sebelah kiri, teman-teman. Kalau kalian di HP itu ada di bawah kalau nggak salah. Jadi intinya kalian klik aja profil kalian. Kalian akan diarahin ke sini teman-teman. Di sini kalian pilih yang marketplace. Nah lalu di sini kita bakalan ngedapetin bundlenya dulu teman-teman. Kalian pilih yang karakter. Nah di sini udah ada bundle-bundle yang muncul tapi belum yang free teman-teman. Di sini harus kalian setting dulu. Kalian pilih yang garis 3 ini. Lalu di sebelah kanan sini kalian setting dulu teman-teman. Kalian scroll ke bawah sedikit. Di sini kan ada price, kalian pilih yang price range, lalu kalian ketik di maxnya itu 0. Setelah itu kalian scroll ke bawah dan kalian pilih yang recently created ini teman-teman. Kalian klik lalu kalian apply. Nah di sini bener-bener gila banget teman-teman. Bundle-bundle baru yang baru aja rilis ini gratis semua dan keren-keren banget guys. Kalian bisa lihat di sebelah kiri sini ada red goober, orange goober, glowing eyes, terus ada skeleton, terus ada muscle. Bundle muscle ini mirip banget sama bundle superhero ya. Mana kalau kalian beli bundle superhero itu kalian bayar teman-teman. Tapi di sini ada yang namanya muscle dan ini gratis cuy. Gila ini bagus banget teman-teman. Dan yang paling gilanya lagi, di sini ada mini plushie teman-teman. Mini plushie iya, karakter kecil teman-teman. Jadi buat kalian yang belum tahu, untuk ngebuat karakter kecil itu kalian butuh sekitar 1000 Robux teman-teman karena ngegabungin beberapa bundle. Tapi sekarang di sini kalian bisa bikin karakter kecil secara gratis dengan bundle ini. Cuman minusnya di sini badannya itu pelangi gini teman-teman. Lalu di sini buat kalian yang nyari-nyari Billy kemana, ini Billy sudah bisa diambil lagi teman-teman itemnya. Jadi kalian bisa ngambil bundle Billy lagi. Jadi intinya ini kalian klaim aja dulu semua nih item-item ini guys. Ya jadi buruan diklaim deh karena ini bagus-bagus banget teman-teman, item-item bundle-bundle dan bener-bener banyak banget. Oke sekarang kita lanjut ke item selanjutnya yang gak kalah keren teman-teman. Jadi di sini setelah kalian ke karakter udah ngambil-ngambil item ini, kalian pilih yang heads teman-teman. Setelah kalian pilih heads seperti tadi, kalian pilih garis 3. Lalu di sebelah kanannya kalian setting lagi teman-teman. Price range-nya kalian ganti lagi ke 0 max-nya. Lalu scroll ke bawah sedikit dan recently create-nya kalian pilih. Kalian klik lalu kalian apply. Lihat ini teman-teman, kalian gak bakal percaya sama ini guys. Tapi ya ini nyata, kalian bisa ngambil item ini secara gratis. Kalian bisa dapetin mata anime ini teman-teman. Anime yellow, anime red, anime purple, anime brown, blue, black. Terus ada ini juga, scare ready. Ini bener-bener bagus banget, sumpah demi apapun teman-teman. Di sini aku akan coba ya teman-teman ya, aku coba. Guys, lihat. Ini bagus banget teman-teman. Karakterku jadi ganteng banget. Yang mana sih, aku suka warna biru, jadi aku ganti warna biru guys. Ini, lihat teman-teman. Sumpah sih ini kalian harus buru-buru klaim item-item ini teman-teman. Karena ini bagus-bagus banget ya teman-teman. Aku nggak nyangka ini bakalan jadi free sih. Aku nggak nyangka ini bakalan rilis jadi free. Tapi ya mau gimana ini free. Gila aku masih nggak percaya teman-teman item-item ini jadi free. Karena emang bagus sebagus ini gitu loh itemnya. Kayak kalian beli pakai Robux. Apalagi face-face anime ini teman-teman. Anime Black ini aku suka banget. Cocok banget sama karakterku guys. Ini wah sumpah aku nggak habis pikir sih sama yang buat item ini teman-teman. Dijadiin free loh sama dia. Terus ini juga nggak kalah keren nih, Scare ini buat ngetroll teman-teman. Terus ada ini useless superhero. Kalau kalian tahu ini mukanya dari anime Boku no Hero teman-teman. Ini mukanya All Might ya kalau nggak salah. Terus ada muka smoke juga guys.
nih ada muka semuk. Sumpah ini aku gak bisa berkata-kata lagi, ini bener-bener super duper bagus, item free terbagus yang pernah aku dapetin sejauh ini. Karena ya emang ngedapetinnya gampang banget teman-teman. Nah, jadi itu dia cara ngedapetin item-itemnya teman-teman. Ada bundle dan ada dynamic heads yang beneran bagus banget. Jadi buat kalian yang mau ribet, sekali lagi kalian klik aja link di deskripsi teman-teman ya, supaya kalian langsung diarahin ke itemnya. Jadi udah, sampai sini dulu aja videoku kali ini. Makasih banget buat kalian udah nonton, dan ya, sampai ketemu di next video. Bye-bye.